Hai, jumpa lagi dengan saya di Pit Channel. Kali ini saya akan membuat rendang garbanzo tanpa santan, tanpa susu. Gram kacang garbanzo yang sudah direndam dari malam. Ini adalah bumbu yang untuk dihaluskan, ada bawang merah, putih, cabai, jahe, kunyit, dan lain-lain. Dan ini adalah bumbu untuk celupnya atau dikeprek. Bumbu halusnya dimasak di atas kuali yang sudah dipanaskan. Masak sampai wangi. Kalau dia kering, belum wangi, belum matang, tambahkan lagi air. Kemudian masukkan kacang garbanzonya. Kacang garbanzo ini kacang Arab ya. Rasanya enak, ini sangat bagus, protein yang bagus, dan ini bagus untuk meningkatkan HB juga. Masak terus sampai matang. Kalau belum matang kacangnya tapi air udah kering, bisa ditambahkan air lagi, lalu masak sampai kering. Setelah airnya sudah agak kering, masukkan garam sesuai selera, kemudian aduk-aduk dan sudah bisa diangkat. Demikian resep vegan kali ini, garbanzo, rendang garbanzo tanpa lemak, tanpa santan. Kalau sudah di meja, sudah di piring, mau ditambahkan minyak, minyak olive, minyak zaitun, silakan bisa masukkan 1 sendok lalu aduk-aduk. Kalau tidak, sudah enak ini. Sajikan bersama nasi dengan lalapan. Demikian resepnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa kalau kamu belum subscribe, subscribe sekarang. Sampai berjumpa lagi.